Sudarlun Masa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Sabulsalam siang tadi mendatangi kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 PLN Sabulsalam di Penanggalan. Mereka mempertanyakan penyebab gangguan suplai listrik yang sering terjadi terutama menjelang sholat maghrib. PLN diharapkan memperbaiki pelayanannya, terlebih kondisi yang terjadi selama ini sudah kerap membuat kesal pelanggan. Sementara itu, pihak PLN Sabulsalam menyebut banyak faktor yang mengakibatkan terganggunya suplai listrik, salah satunya karena gangguan binatang. Sampai beruang pun bisa jadi masalah, Pak. Jadi, tupai yang sering mengenai jaringan ini, Pak. Tupai dikit aja kena jaringan, itu bisa menyebabkan padam juga, Pak. Cuman kadang-kadang masyarakat nggak kebayang, kok bisa tupai, Pak? Hanya tupai kok jadi padam, kan? Dari Sabulsalam, Khalidin, Serambi On TV.